dengan pembacaan kitab Bulughul Maram pada Kitabul Buyu'. Bulughul Maram, Kitabul Buyu', kita sudah membaca beberapa hadis dan kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-789 dalam kitab saya. Bisa jadi beda dengan kitab antum. Yang tidak bawa kitab enggak ada masalah, yang penting tulisan di papan ini bisa terlihat. Wa anhu qala, dan darinya yaitu Jabir, dia mengatakan, a'taqa, telah memerdekakan budak, rajulun, seorang laki-laki, minna, dari kami, abdan lahu, budaknya, an duburin, setelah kematiannya si majikan. Lam yakun lahu malun, tetapi dia tidak memiliki harta, ghairuhu, selain budak tadi. Fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil budak tadi. Faba'ahu, lalu Nabi menjual budak tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya apabila majikannya mati. Misalnya saya mengatakan kepada budak saya, kalau saya mati, kamu otomatis merdeka. Nah, ini namanya budak mudabbar. Pertanyaannya, bolehkah budak mudabbar itu kita jual ketika kita perlu duit sehingga kita tidak jadi memerdekakan dia? Setelah kita ngomong seperti itu, saya merdekakan kamu kalau saya mati, ternyata satu tahun kemudian saya butuh duit untuk modal misalnya dan saya nggak punya uang, bolehkah saya menjual budak saya tadi? Nah, jawabannya adalah hadis ini. Dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi sudah terlanjur mengatakan kepada budaknya, kamu merdeka kalau saya mati. Ternyata lam yakun lahu malun ghairu, dia tidak punya harta lain, padahal dia punya utang, maka dia perlu duit untuk membayar utangnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW faba'ahu, menjual budak tadi, kemudian duitnya diberikan kepada majikan untuk melunasi hutangnya. Berarti boleh hukumnya menjual budak apa? Mudabbar. Jadi ini tidak termasuk mengingkari janji. Katanya menjanjikan saya merdeka, ternyata enggak jadi, malah dijual. Oh, enggak ada masalah. Nabi SAW mengizinkan. Yang penting kita perlu duit pada waktu itu, maka kita boleh untuk menjualnya. Keperluan apapun, mau untuk bayar utang, mau untuk bayar sekolah, mau untuk buat rumah dan sebagainya, pokoknya kalau perlu maka dibatalkan, enggak apa-apa. Ini mirip kita membatalkan calon pemberian. Misalnya, saya mengatakan kepada seseorang, besok pekan depan kalau ketemu di kajian saya akan kasih engkau hadiah. Sudah kita siapkan di rumah. Ternyata hadiahnya di rumah hilang. Nah, setelah kita ketemu lagi, kita mengatakan, mohon maaf, saya batalkan, nggak jadi ngasih hadiah kamu. Lo kenapa? Hadiahnya hilang. Ya, saya sebenarnya bisa beli lagi, tapi saya batalkan aja. Nggak apa-apa, karena belum dikasihkan. Tapi kalau sudah dikasihkan, barang sudah dipegang, nah ini dibatalkan nggak boleh. Kita sudah kasih seseorang hadiah, setelah itu kita mengatakan, saya batalkan, saya tarik lagi. Nggak boleh. Haram, ini termasuk apa? Seperti anjing makan muntahannya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya jual beli secara lelang. Dalilnya apa? Faba'ahu, Nabi menjualnya. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi menjualnya dengan cara lelang. Nabi mengatakan, mayyashtari hadha, siapa yang mau membeli budak ini? Nah, maka ada sahabat mengatakan, saya beli dengan harga berapa? Ya, sekian. Siapa lagi yang pengen membeli harganya lebih tinggi lagi? Nah, maka ada yang mengatakan, saya membelinya 800 dirham. Akhirnya diberikan oleh Nabi, ya udah, ini ambil harga budaknya 800 dirham. Ya, maka boleh jual beli lelang, enggak ada masalah. Ya, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli lelang itu bahasa Arabnya kalau mau dicari dalam kitab fikih muzayadah. Ya. Muzayadah dari kata-kata ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi siapa yang berhasil membeli adalah yang paling banyak memberikan tambahan harga. Itu namanya muzayadah. 790. Wa an maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha.
dari Maimunah istri Nabi, ini istri Nabi yang terakhir, anna fa'ratan, bahwasanya ada seekor tikus, waqa'at, jatuh atau masuk, fi samnin, pada minyak samin, famatat fihi, lalu dia mati di dalamnya. Fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha, Nabi ditanya tentang tentang tikus itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, alquha, lemparkan tikus, buanglah tikus. Wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar tikus, yaitu minyak saminnya tadi. Wa kuluhu, dan makanlah sisanya, sisanya minyak samin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, dan Imam Ahmad menambahkan, dan Nasa'i, fi samnin jamidin, itu kalau minyak saminnya sudah beku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada benda beku, misalnya minyak samin yang sudah beku, kemudian kemasukan bangkai tikus. Bangkai itu kan najis, Pak. Nah, barang najis tidak boleh dijual. Nah, ini bagaimana kemasukan barang najis? Maka supaya masih bisa dijual, caranya adalah tikusnya dibuang, kemudian yang sekitar dari tikus tadi yang kira-kira kotor karena terkena badannya tikus juga dibuang. Sisanya masih halal, masih suci, masih bisa untuk dijual. Itu kalau kasusnya adalah minyaknya sudah padat, sudah apa? Jamid, sudah menjadi padat. Bagaimana kalau minyaknya ini dalam kondisi masih cair? Misalnya minyak goreng, kita jualan minyak goreng dalam drum besar, kemudian kita lupa nutupi, akhirnya tikus masuk ke situ, akhirnya mati di situ jadi bangkai. Nah, gimana sikap kita? Boleh nggak kita menjual? Padahal ini sudah cair, ini barangnya cair. Nah, jawabannya hadis berikutnya 791. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil fa'rah, apabila tikus itu masuk, fis samni, pada minyak samin, fa in kana jamidan, maka kalau minyak samin itu beku, fa'alquha, maka buanglah si tikus, wa ma haulaha, dan yang sekitarnya tikus, wa in kana mayian, tapi kalau minyak saminnya itu cair, fala taqrabu, maka kalian jangan mendekati minyak samin tadi. Maksudnya harus dibuang, tidak boleh untuk dijual, tidak boleh untuk dimakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, waqad hakama alaihi al-Bukhari, Imam Bukhari memutuskan, wa Abu Hatim, juga Abu Hatim, bil waham, bahwasanya hadis ini keliru. Tapi kelirunya bukan di isinya, bukan. Kelirunya di sini, an Abi Hurairah. Ini keliru di sini. Yang benar di sini, an Maimunata, sebagaimana hadis sebelumnya, an Maimunata. Nah, makanya di sini sengaja kata-kata Abu Hurairah saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan kesalahannya letaknya di sini. Jadi isinya hadis enggak salah, sudah benar. Kalau kita jualan minyak samin atau kita punya minyak samin, kemasukan tikus, tikus mati di situ, najis bangkai. Nah, maka minyak samin semuanya najis semuanya. Meskipun minyak saminnya sangat banyak, sama aja, mau sedikit mau banyak, pokoknya udah kemasukan bangkai, semuanya harus dibuang. Fala taqrabu, jangan kalian dekati. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Boleh enggak? Dimanfaatkan boleh apabila bukan untuk diri kita. Tidak untuk berminyak, minyak samin biasanya untuk berminyak, juga tidak untuk makan, tapi diberikan kepada kucing misalnya, kucing minum minyak samin tadi, enggak ada masalah. Atau mungkin kita punya kambing, kambingnya mau minum minyak samin, nah, dikasihkan kambing, enggak ada masalah. Itu sama dengan kita punya bangkai ayam, kita kasihkan lele kita. Lele makan bangkai ayam, boleh enggak? Enggak apa-apa. Allah tidak pernah mengatakan kepada lele, wahai lele, jangan makan bangkai. Enggak ada itu. Ayatnya itu berkaitan kepada kita. Kita enggak boleh makan apa? Bangkai. Tapi lele enggak pernah dikasih aturan oleh Allah untuk makan, tidak makan bangkai. Nah, maka ini masih bisa dimanfaatkan apabila untuk tidak untuk diri kita. Saya teringat kisahnya Al-Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in. Beliau pernah masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara minyak samin. Beliau jualan minyak samin, kemudian salah satu pembeli mengatakan, "Wahai Pak Imam, kemarin engkau memberikan kepada saya minyak samin, saya beli. Tapi ternyata di situ ada tikus matinya."
Nah, maka Imam Ibnu Sirin ini enggak tahu ini kemarin diambilkan dari drum yang mana? Apakah drum yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini? Drumnya banyak di rumah. Nah, karena beliau warok, maka semua minyak samin yang ada di drum tadi semuanya dibuang. Nih. Karena beliau khawatir bahwasanya salah satunya itu adalah yang tadi kena apa? Kena bangkai tikus tadi. Maka karena dia buang semuanya padahal banyak-banyak, akhirnya dia jadi bangkrut. Nah, bangkrut enggak bisa melunasi utangnya, dimasukkan dalam penjara. Nih. Padahal ulama besar. Nih. Hadis berikutnya 792. Wa Nabi Zubairi qala, sa'altu Jabiran, aku bertanya kepada Jabir, an thamanis sinnaur, dari harganya kucing, wal kalbi, dan anjing. Faqala, maka Jabir mengatakan, zajaron Nabi, Nabi melarang keras, an dalika, dari hal itu. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i, dan Imam Nasa'i menambahkan, illa kalba soydin, kecuali anjing untuk berburu. Hadis ini bicara tentang hukum menjual kucing dan menjual anjing. Boleh enggak? Atau membeli, sama aja. Okay? Karena yang dimaksud saman ini, harganya, ini berarti menjual. Nah, kalau menjual berarti ada yang membeli. Sama aja hukumnya. Okay? Untuk kucing, menurut mayoritas para ulama, diperbolehkan menjual atau membeli kucing apabila nafian, kucingnya bermanfaat. Okay? Karena sesuatu yang ada manfaatnya, bisa untuk diperjualbelikan. Misalnya kita butuh kucing untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Nah, maka kita beli kucing, nggak apa-apa, ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak boleh diperjualbelikan. Misalnya nih, upil, boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Wah, ini upil kiai nih, meskipun upil kiai, nggak ada nilainya, nggak bisa dimanfaatkan, nggak boleh diperjualbelikan. Ngawur aja jual beli kok upil. Nah, tapi contoh aja, perkara yang tidak ada manfaatnya jangan diperjualbelikan. Kucing ada manfaatnya, bisa untuk perjualbelikan. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya jual beli kucing haram dilakukan, karena di sini zajaro, Nabi melarang keras. Nah, larangan dari Nabi itu ada dua macam, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, mayoritas para ulama, mayoritas para sahabat berpendapat bahwasanya larangan di sini tidak haram. Sebagian kecil para sahabat berpendapat larangannya apa? Haram. Nah, karena itu kalau ada yang mau jual beli kucing tidak ada masalah insyaallah taala, tapi kalau mau wara', tidak mau jual beli kucing, lebih baik untuk menghindari apa? Permasalahan khilafiyah seperti ini. Adapun al-kalb, anjing, sepakat mayoritas ulama bahwasanya jual beli anjing hukumnya adalah haram secara mutlak. Mau anjing untuk menjaga ternak, mau anjing untuk menjaga tanaman, mau anjing untuk berburu, semuanya haram diperjualbelikan. Sebagian kecil ulama berpendapat kecuali kalba soid, anjing untuk berburu boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena manfaat. Demikian juga karena diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah ada hadisnya membolehkan anjing pemburu untuk diperjualbelikan, kenapa mayoritas ulama tetap tidak membolehkan? Jawabnya adalah karena hadis ini, tambahan ini, illa kalba soydin, ini menurut mayoritas ulama hadis ini derajatnya dhaif. Jadi yang sahih menurut mayoritas ulama adalah hadis yang pertama saja, yaitu larangan menjual anjing, titik. Adapun tambahnya kecuali anjing pemburu, nah ini oleh para ulama mayoritasnya dikatakan tambahan yang dhaif. Karena itu kesimpulannya sama dengan kucing tadi, kalau ada yang mau jual beli anjing untuk pemburu, untuk berburu, ya enggak ada masalah insyaallah karena ada yang mensahihkan hadis ini. Tetapi kalau mau wara', tidak mau melakukannya, maka lebih baik insyaallah taala. Hadis 793. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni barirah. Barirah datang kepada saya. Barirah ini budak perempuan. Faqalat, lalu dia mengatakan, katabtu ahli, aku melakukan mukatabah kepada majikanku. Ala tis'i awaqin, membayar 9 awak. 9 uqiyah. Yang dimaksud mukatabah itu adalah budak ingin memerdekakan dirinya dengan cara dia bayar harganya berapa kepada majikannya. Tanya kepada majikannya, saya ini harganya berapa kalau dijual? Oh, kamu harganya 1 miliar. Nah, ya sudah,
saya akan berusaha kumpulkan duit 1 miliar untuk melunasi diri saya. Nah, waktu itu Barirah ini harganya sekitar 100 juta. Tis'i awakin, ini sekitar apa? 90 juta atau 100 juta. Fi kulli amin uqiyah, setiap tahun saya membayar 1 uqiyah atau 10-an juta. Berarti akan lunas 9 tahun. Fa'ainini, maka tolonglah saya wahai Aisyah. Fakultu, maka Aisyah mengatakan, in ahabba ahluki, kalau majikanmu mau, an a'uddaha lahum, bahwasanya saya membayarnya atau melunasinya kepada mereka, wa yakuna wala'uki li, wala'mu kemudian menjadi milik saya, fa'altu, maka saya mau melakukan. Yang dimaksud wala' itu adalah hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakan. Jadi Aisyah mengatakan, kalau kamu mau, saya akan lunasi langsung. Berapa harganya? 9 uqiyah tadi, 100 juta. Saya bayar langsung 100 juta, kemudian kamu saya merdekakan, tapi walakmu jadi milik saya. Yaitu bahwasanya Barirah ini nanti kalau mati, kemudian tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah pemilik walak, yaitu Aisyah. Karena apa? Dia mati tidak punya ahli waris. Fadhahabat Barirah ila ahliha, maka Barirah pergi kepada majikannya. Faqalat lahum, lalu menyampaikan kepada mereka. Fa'abau alaiha, maka mereka enggan untuk memberikan tersebut. Faja'at min indihim, maka Barirah datang dari mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, Nabi sedang duduk. Faqalat, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya qad aradtu dzalika, aku sudah menawarkan hal itu alaihim, kepada para majikanku. Fa'abau, mereka tidak mau, illa ayyakunal wala' lahum, kecuali kalau walaknya tetap milik mereka. Ya, artinya kalau saya nanti mati, kemudian tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah mereka, majikan-majikan saya. Fasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar perkataan tersebut. Fa'akhbarat Aisyatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menceritakan kisahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, khudhiha, ambillah Barirah, washtariti, dan bersyaratlah, lahumul wala, kepada mereka para majikan, bahwasanya wala menjadi milikmu. Fa innamal wala, karena tiada lain wala itu, liman a'taq, milik orang yang memerdekakan budak. Ini sudah aturan Nabi sejak dulu. Kalau ada budak dimerdekakan seseorang, maka walaknya dimiliki oleh yang memerdekakan, bukan dimiliki oleh bekas majikannya. Karena majikannya ini meskipun dia sudah lama hidup bersama budak tadi, tapi dia bukan yang memerdekakan. Berarti yang berjasa bukan majikannya, yang berjasa adalah yang memerdekakan. Nah, sehingga untuk balas jasanya, kalau budak ini nanti mati tidak ada ahli warisnya, maka warisannya diberikan kepada yang memerdekakan. Nah, ini sudah aturan sejak dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'alat, maka Aisyah melakukan hal itu. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi khatiban. Kemudian Nabi berdiri di tengah-tengah manusia berceramah. Fa hamidallah wa athna alaihi, memuji Allah, menyanjung Allah. Tsumma qala, mengatakan, amma ba'du. Ma balu rijal, kenapa itu orang-orang yashtarituna syurutan, memberikan persyaratan-persyaratan, laisat fi kitabillah, yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah azza wa jal. Maka namin syartin, apapun syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak sesuai ketetapan Allah, fahuwa batil, maka itu syarat yang batal. Wa inka nami ata syartin, meskipun jumlahnya ada 100 syarat. Yang dimaksud tadi, majikannya memberikan syarat, ini boleh kamu merdekakan, tapi walaknya tetap milik kami. Nah, ini syarat yang batil, ya, bertentangan dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, qada'ullahi, keputusan Allah, ahak, lebih berhak. Wa syartullah, dan syaratnya Allah, authaq, lebih kuat. Wa innamal wala', dan tiada lain wala' itu, liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan budak, bukan untuk majikannya. Ini adalah kisah tentang Barirah, budak wanita yang dimerdekakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, ishtariha, belilah Barirah. Wa'atikha, lalu merdekakan Barirah. Washtariti lahumul wala, dan mintalah syarat kepada mereka bahwasanya walaknya menjadi milik kamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang perbudakan.
dan mungkin tidak sangat penting untuk kita karena sekarang sudah tidak ada apa? Perbudakan. Tapi tetap saja yang namanya ilmu ini penting untuk dipelajari. Karena suatu saat nanti kalau kita punya budak dan kita tidak tahu ilmunya, maka nanti kita akan melanggar syariah. Karena perbudakan itu belum dihapus oleh Islam. Seandainya ada perang antara muslim dengan kafir, kemudian kafir kalah, maka istri-istri mereka boleh kita ambil sebagai apa? Budak, enggak ada masalah. Kita perjualbelikan, enggak ada masalah. Kita hubungan intim dengan budak tadi, enggak ada masalah. Karena budak sama dengan istri, itu boleh atau halal untuk hubungan intim. Nah, maka dalam kisah Barirah ini, para ulama mengatakan ada beberapa ilmu yang dapat dipelajari darinya. Pertama, bahwasanya kasus Barirah ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang memerdekakan budak, maka dia berhak mendapatkan apa? Walaknya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau budak ini nanti mati dan dia tidak punya ahli waris, karena biasanya budak itu dari negara yang jauh, okay? Kemudian dia dibawa sampai ke Madinah, mati di Madinah, nggak punya keluarga, nah maka warisannya dimiliki oleh yang memerdekakan. Okay. Ilmu yang kedua tentang kasusnya Barirah, para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mendapatkan sedekah, mendapatkan apa? Sedekah. Kemudian sedekah ini dihadiahkan kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah, maka ini halal untuk mereka. Ahlul bait, keluarga Nabi, tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Kalau menerima hadiah boleh. Nah, ini kasusnya Barirah ini kan miskin, dia mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Setelah dia mendapatkan zakat, kemudian dia teringat jasanya Aisyah, maka dia hadiahkan barang zakat ini kepada Aisyah. Nah, Aisyah tidak berani makan karena ini barang zakat, sementara keluarga Nabi tidak boleh makan barang zakat. Maka Rasulullah menjelaskan, ini dari Baitul Mal untuk Barirah, ini barangnya barang zakat. Tapi dari Barirah kepada kita ini sudah berubah menjadi apa? Hadiah. Maka berarti halal untuk kita. Ini ilmu kedua tentang kasus Barirah. Ilmu yang ketiga tentang kasus Barirah. Barirah ini budak wanita. Waktu itu dia sudah menikah dengan budak laki-laki. Jadi budak menikah dengan budak. Setelah Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, maka Barirah ini disuruh milih oleh Nabi. Kamu silahkan milih. Kamu tetap jadi istrinya suamimu atau kamu pilih cerai? Karena posisinya sekarang berbeda. Suamimu budak, derajatnya rendah, sementara engkau sudah merdeka, derajatnya lebih tinggi. Nah, maka kamu berhak untuk milih. Milih apa yang kamu sukai, silahkan. Maka Barirah mengatakan, saya pilih untuk cerai. Ternyata suaminya masih cinta sama Barirah. Maka Rasulullah membantu supaya suaminya ini tetap menjadi suaminya Barirah. Tapi ternyata Barirah mengatakan, saya enggak ada cinta sama dia. Akhirnya tetap terjadi apa? Perceraian tadi. Dan inilah ilmu yang ketiga dari kisah Barirah. Kalau ada budak menikah dengan budak, kemudian si budak wanita ini kemudian menjadi merdeka, maka dia berhak untuk milih. Milih untuk tetap jadi istrinya, milih atau cerai juga dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan sebelum kita tutup? Monggo, Pak. Minyak apa? Nggih. Semut. Ya. 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 Oke. Ya. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau minuman kita kemasukan semut, semutnya mati, jadi bangkai semut nih, atau bangkai lalat,
atau bangkai kecoa atau bangkai cicak. Nah, bangkai itu semuanya najis kecuali dua. Satu, manusia, bangkainya atau mayatnya tidak najis, sehingga setelah kita memandikan jenazah kita tidak wajib untuk mandi karena tidak najis. Yang kedua adalah hewan yang tidak ada di dalamnya darah yang mengalir. Semut, cicak, lalat, kemudian apalagi nyamuk, kecoa, itu semuanya hewan-hewan yang di dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Sehingga kalau masuk dalam air kemudian mati di situ, ini masih suci. Tapi untuk cicak memang diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan cicak itu sebenarnya ada darah mengalirnya, tapi sedikit sekali. Sehingga saking sedikitnya kalau kita pukul cicak itu tidak keluar darahnya. Tapi sebenarnya ada apa? Ada darahnya yang mengalir tapi sedikit. Nah, kalau itu pendapat benar, berarti cicak tidak termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau semut dimaafkan. Jadi semutnya disaring, kemudian dibuang, minuman masih kita minum, enggak apa-apa. Kalau mau. Demikian juga kalau ada kecoa masuk pada sayur sop kita, nah, kecoanya dijaring, dibuang, sayur sopnya dimasak, enggak apa-apa, enak. Ada bau-bau kecoa dikit, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Masih halal. Tapi adapun untuk apa tadi mudharabah berarti nggih. Yang ditanyakan ini zakat dari orang yang mempunyai modal atau yang mendapatkan uangnya. Oh, yang diterima. Okay. Nah, harta yang wajib dizakati itu adalah bila memenuhi dua hal. Pertama, apabila kita apabila harta kita sudah mencapai nisab dan apabila harta itu sudah berlangsung kita miliki selama 1 tahun. Nih. Nah, adapun kasus yang antum tanyakan tadi itu harta baru dimiliki ketika hari raya. Berarti mulai hari raya itu sampai 1 tahun ke depan itu baru apa wajib untuk apa dizakati. Nih. Karena ini bukan termasuk harta perdagangan. Karena kita tidak punya modal apa-apa, kita hanya pekerja saja. Kita hanya apa sebagai pekerjanya, maka itu barang-barang tersebut bukan barang milik kita. Maka tidak termasuk yang wajib dizakati pada saat kita mendapatkan harta tersebut. Tapi menunggu setelah sampai 1 tahun, baru kemudian apa wajib zakat kalau memang sudah mencapai nisab. Nisabnya harta rupiah itu disamakan dengan dinar. Zaman dulu mata uang ada dua, ada dinar dan dirham. Kemudian dirham merosot, sementara dinar ini relatif stabil. Karena itulah para ulama mengatakan untuk mata uang yang ada sekarang, baik itu rupiah, real, dolar, dan sebagainya, itu disamakan dengan dinar. Kenapa? Stabil, relatif stabil. Nah, nisabnya dinar itu adalah 20 dinar. Nisabnya dinar adalah berapa? 20 dinar. Konon sekarang ini dinar sekitar 3.900. Anggaplah 4 juta. 4 juta kali 20 berapa? 80, nggih. Nah, berarti 80 juta mencapai nisab. Atau dipaskan aja lah, nggih. 3.900 kali 20. Pinten niku? 7 pinten? Pinten? 78. Nah, berarti 78 juta itu mencapai nisab. Kalau uang kita di bawah 78 juta berarti apa? Kurang dari nisab, belum wajib zakat. Nggih, konon begitu. Konon nilainya dinar sekarang begitu, saya enggak tahu. Karena nilai dinar itu kan berubah-ubah. Nggih. Kalau dulu zaman saya pertama-tama ngajar, itu nilai dinar sekitar 2 juta. Sehingga selalu saya mengatakan nisab uang adalah 40 juta. Dulu-dulu, nggih. Begitu saya diberitahu katanya sudah berubah, kaget saya, loh ternyata cepat juga berubahnya menjadi 3.900. Kalau jutu dulu apa 2 juta ini. Pribon? Zakatnya adalah 1/40 dari harta yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya uang 80 juta, zakatnya adalah 80 juta ini dibagi 40, itu yang dikeluarkan. 1/40-nya 80 juta berapa? 2 juta, nggih. Okay. Atau 2,5%. Tapi kan 2,5% kan susah ngitungnya, Bang, nggih. Okay. Persen-persen susah. Paling enak niku 1/40, nggih. Okay. Anda punya berapa dibagi 40? Nah, ini bagian satu bagiannya ini adalah zakatnya, nggih. Okay.
telah mencapai setahun. Seandainya saya punya uang 80 juta pada awal tahun Muharram misalnya, kemudian pada Muharram berikutnya saya hitung ternyata 80 juta, tetapi di tengah-tengah tahun sudah saya gunakan untuk misalnya membeli barang, apa, membeli rumah, gitu. Akhirnya nilainya jadi apa, sisanya uangnya hanya 40 juta misalnya. Nah, maka meskipun Muharram depan itu sudah 80 juta lagi, tapi karena di tengah-tengah tahun tadi sudah menjadi 40 juta, maka pada waktu Muharram itu tidak wajib zakat. Karena di tengah tahun sudah berkurang 40 juta. Saya punya uang 80 juta, ya. Kemudian beli rumah di tengah tahun, harga rumah 40 juta. Uang saya tinggal 40 juta. Tapi nanti saya kembangkan lagi, atau kemudian saya mendapatkan apa namanya pemberian atau warisan dari orang tua, sehingga di bulan Muharramnya jadi 80 juta lagi. Nah, belum wajib. Kenapa? Karena di tengah tahun sudah apa, berkurang tadi. Tapi jangan disengaja, nggih. Wah, sebelum zakat tak kurangi sik. Nah, ini curang kayak begini. Kalau curang kayak begitu Allah nanti paham, nggih. Wah, kowe curang, awas kowe. Mengelola apa? Usaha atau bisnis itu yang dinilai itu adalah barangnya yang dijual saja. Selain barang yang dijual tidak dihitung. Misalnya kita punya toko, tokonya enggak dihitung. Yang dihitung adalah apa? Barang dagangan. Kita punya etalase di toko tadi, enggak dihitung. Kenapa? Karena kita punya toko tidak akan kita uangkan. Kita punya etalase tidak akan kita uangkan. Yang kita uangkan adalah apa? Barang dagangannya saja. Ini menurut mayoritas para ulama. Tapi kalau mau hati-hati sehingga tokonya dihitung, tanahnya dihitung, tanahnya toko tadi, kemudian etalasnya dihitung, monggo silahkan, gak ada masalah. Yang penting dalam bab zakat ini semakin banyak kita keluarkan, semakin apa? Banyak pahalanya. Saya tahu sendiri bahwasanya bapak saya, Ustaz Abu Abdillah, itu cara ngitungnya zakat semuanya dihitung. Harga tokonya setiap tahun itu dihitung naik terus. Karena kan harga tanah kan naik terus sama. Nah, maka harga tokonya setiap tahun berubah dihitung, nih. Harga tokonya dihitung, kemudian harga etalasenya dihitung, kemudian harga barang-barangnya dihitung, semuanya dihitung, nih. Nah, sehingga zakatnya ya lebih banyak, dan bahkan kemarin katanya tekor, nih. Karena pandemi jarang ada yang apa namanya yang beli, seharusnya wajib mengeluarkan zakat tapi duitnya rungono, nih. Nah, diutang nggak apa-apa, nih. Masih hitung-hitungan dulu, nih. Pokoknya saya wajib sekian tapi apa? Duitnya belum ada karena orang-orang sudah ngambil barang tapi belum membayar barangnya. Tapi itu ringkasnya tentang masalah bisnis. Kalau ada sesuatu yang belum dipaham nanti bisa jabri saya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan ini sebenarnya tidak begitu penting. Tentang apa namanya Allah itu berbicara dengan suara huruf atau Allah berbicara tanpa suara dan huruf. Ini masalah-masalah yang tidak pernah dibahas oleh ulama salaf. Sehingga masalah-masalah begini tidak baik untuk kita bahas kecuali untuk supaya kita mengetahui yang benar saja. Tapi sebenarnya masalah-masalah gini banyak orang awam tidak begitu peduli masalah ini, tidak ada yang mempermasalahkan. Kita cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, selesai. Nah, maka insya Allah untuk masalah-masalah gini jabri saja kepada saya. Dan sebenarnya sudah banyak tulisan-tulisan para ulama tentang hal ini. Kesimpulannya adalah bahwa akidah kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang Al-Quran, tentang perkara-perkara gaib, kita semuanya ngikut kepada akidah ahlus sunnati wal jamaah, yaitu akidah salafunas salih, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah para tabi'ut tabi'in. Kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh asyairah, orang-orang asyari, di mana mereka membawa akidah-akidah baru yang tidak dikatakan oleh ulama ussalaf. Misalnya sifat-sifat Allah ditakwil-takwilkan semuanya. Misalnya Allah mengatakan yadahu mabsuutatan, dua tangannya Allah terhampar. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya tangan. Nah, ini bukan perkataan ulama salaf. Kalau Allah mengatakan dua tangannya Allah terhampar, berarti kita memahami dua pemahaman. Bahwasanya Allah punya tangan karena Allah mengatakan dua tangannya terhampar, dan bahwasanya Allah itu Maha Dermawan karena yang dimaksud tangannya terhampar adalah apa? Dermawan. Nah, ini dua makna yang terkandung, jangan dihapus salah satunya. Asy'ari kemudian mereka mengatakan, Asy'irah mengatakan apa? Ini Allah tidak punya tangan. Allah dermawan iya, tapi Allah enggak punya tangan. Karena kalau punya tangan nanti seperti manusia. Nah, kita enggak mau mengatakan seperti itu.
Kita cukup ngomong masalah Allah, masalah Quran, apa yang ada dalilnya, selesai. Enggak ada dalilnya, jangan ngomong. Misalnya gini, Allah fis sama, Allah di atas langit, ada dalilnya? Ada. Ya kita ngomong begitu. Allah alal arsh, Allah di atas arsh, ada dalilnya? Ada, ayatnya ngomong begitu. Ya kita ngomong begitu. Adapun kemudian ada orang mengatakan Allah bila makan, Allah tanpa tempat, kita tanya, apakah ada perkataan seperti itu dalam Quran? Enggak ada. Apakah ada perkataan seperti itu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ya sudah, jangan ngomong begitu. Demikian juga masalah tadi huruf dan sebagainya itu. Ini bukan perkataan-perkataan ulama salaf. Enggak usah ngomong masalah begini. Wallahu taala alam bissawab. Okay. Sisa pertanyaan mungkin akan dibahas pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.